wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita PMP Bandung. Sore kali ini kita berkesempatan membikinkan video satu unit pesanan dari customer kami yang ada di Tasik ya. Buat Pak Haji yang di Tasik, buat juragan yang di Tasik, ini unitnya udah kita selesaikan. Ini basic bahan dari Avanza Transmover 2020 yang kita upgrade ala-ala Veloz 2020 juga. Langsung saja kita bedah unitnya. Oke rekan-rekan, video kali ini kita telah menyelesaikan satu proyek unit pesanan dari customer kita, juragan yang ada di Tasik ya Pak Haji ya. Udah kita selesaikan upgrade-nya, kemarin ini unit ready stock, begitu beliau booking langsung kita gas untuk perapiannya dan terselesaikan kurang lebih 2 minggu ya setelah dari akad booking ya. Besok akan diambil oleh customer kita yang ada di Tasik, besok langsung meluncur ke sini ya. Rekan-rekan bagi yang tidak bisa langsung ke sini, bisa juga kita mengirim pembelian secara online dan kita kirim langsung ke wilayah tujuan kota pemesan ya. Oke, ini basicnya dari Avanza Transmover ya. Ini tapi yang ini bukan bekas taksi, ini Avanza Transmover pribadi, satu tangan dari baru, asli plat Bandung ya. Ini warna asli juga warna asli putih ya, jadi tidak perlu untuk rubentina di Samsa tujuan. Ini kemarin harga di 150 udah include cabut, ada option sedikit penambahan untuk unit ini, ada kayak setir tombol sama aksesoris lampu belakang. Oke, di bagian depan seperti ini udah kita garap full Veloz ya, karena ini Transmover 2020 juga, jadi tidak perlu mengganti cup sama fender, hanya kita ganti lampu dan bumper ke bawah ya. Ini udah kita kasih cover outer ya, pemanisnya. Nah, seperti ini ya tampaknya, udah ada fog lamp dan lain-lain ya, tidak usah kita sebutkan satu persatu karena udah saking seringnya kita bikin video seperti ini. Lanjut ke samping ya, untuk pereknya sendiri di paket ini kita kasih ring 15 two color ya, dua warna ya. Nah, motifnya seperti ini, ini kita bikinkan dari Grand Livina ya, yang kita bikin atau kita custom seperti ini ya jadinya ya. Oke, spion udah kita ganti menjadi rig track ya, bukan elektrik lagi, ini udah lipat ya. Terus talang air udah kita ganti yang slim atau kita pasangkan ya. Cover outer handle ya. Terus body kit samping sama list chrome-nya, ini list bodinya ya. Nah, kaca filmnya juga warna hitam ya seperti ini ya. Nah, untuk di belakangnya sendiri peleknya sama. Terus bautnya juga kita kasih baut baru ya. Di sini udah kita kasih mud guard ya atau penahan lumpur ya. Dari samping belakang sendiri. Oke, dari samping belakang sendiri ini customer kami ada sedikit penambahan option di lampu turun klit ya. Ini kita kasih variasinan yang nyala ya, sama lampu mata kucing ya. Ini muter-muter kayak obat nyamuk ya. Ini karena requestnya dari customer. Nah, untuk belakang sendiri full seperti ini Veloz ya, dari bumper, turun klit, cover plat nomor, terus stop lamp, terus cover outernya kita pasangkan juga, logo emblem tidak lupa ya. Nah, ini di sini Transmover ini CC-nya 13, kita kasih emblem 15 karena untuk mengikuti ritme upgrade-an dari Veloz ya. Spoiler kita kasih ya, walaupun yang spoiler ini bahannya fiber ya. Siri view kita kasih ya. Nah, tampak dari belakang seperti ini ya. Ini cukup lumayan worth it dengan budget yang lumayan minim ya. Kalau beli asli Veloz-nya lumayan, ini beli dari Avanza Transmover yang kita upgrade Veloz, harganya murah ya. Nah, cover knalpot atau cerobong knalpot kita kasih biar nggak gundul ya, ada kesan manis ya. Kamera parkir, sensor parkir kita pasangkan. Ini plat nomornya juga yang udah menyala ya. Ini udah beres cabut berkas ke Tasik ya. Kalau plat Bandung insya Allah kita cabutnya percepatan. Yang cabutnya agak lama untuk sekarang itu plat Lombok ya, DR ya. Ada konsumen saya di Kalimantan juga, saya mohon maaf udah 2 bulan belum kelar. Emang proseduralnya seperti itu. Kita udah melakukan mediasi, udah melakukan komunikasi, tetap proseduralnya nggak bisa cepet ya, agak lambat sedikit ya. Udah 2 bulan nih cabut berkas yang Lombok belum kelar. Kalau yang ini 1 minggu nggak sampai udah kelar ya, karena setiap wilayah, setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Lanjut ke bagian interior ya. Oke rekan-rekan, untuk di bagian interior sendiri udah full ya, udah full kita kerjakan ya, udah full kita kerjakan. Nah, ini joknya udah kita cover seperti ini cover paten, terus karpet dasar, lampu kolong ya.
Terus untuk transmover, karena posisinya 2020 ini AC-nya udah digital ya. Kalau yang 2018, 19 itu belum digital ya, ini udah digital. Kami masih ada stok 2 unit Avanza Transmover itu 2019 sama 2018 ya. Nanti kita paketnya kita bisa sebutkan ya. Bisa dibikinkan seperti ini juga ya. Kita masih ada stok 2 unit itu ekstaksi Bluebird ya itu ya. Namun kilometernya agak cukup lumayan rendah 100 ribuan ya. Nah, ini plafonnya juga masih bersih ya. Begitu ya, ganti LED juga. Ini double din yang mirror link. Tuh ya. Oh, ini belum dikonekin sama anak-anak ya. Ini belum dikonekin, baru dipasang. Kemarin ada penambahan sedikit untuk di setir tombol. Ini baru terpasang, tapi nanti tinggal dikonekin. Lampunya udah konek, tinggal kita ngonekin ke audionya ya. Nah, seperti ini ya. Untuk alarmnya, ini masih alarm bawaan dari mobil ya, karena masih bagus, masih ori, jadi nggak kita ganti, kita pertahankan. Untuk power window aktif semua, elektrik aktif semua. Ini ada indikator dari sensor parkir ya. Nah, ini unitnya seperti ini, bangku ke tengah ya. Nah, untuk bangku ke tengah sendiri ini ya, udah selesai juga dari penggarapan kami. Cover joknya sama, motifnya simple elegan. Hitam kombinasi list putih biar ngikutin sama warna eksterior ya. Ini ada konsul box juga ya, ada konsul boxnya ya. Ada konsul box, terus untuk transmover ke belakang sendiri nih. Ini ada penambahan juga dari kami nih. Untuk transmover di bagian belakang ya. Nah, untuk transmover di bagian belakang itu tidak ada bak leading bagasi ya, tidak ada ya. Bak leading ini sama ke atas itu nggak ada, masih polos kayak Xenia Tipe X. Namun di sini kita tambahkan biar kesannya benar-benar menyerupai Veloz ya. Nah, seperti ini ya untuk hasil kerja kami untuk penyelesaian unitnya ya. Ini udah semuanya udah clear, udah lolos dari CO anak-anak ya, quality control anak-anak. Besok pagi kita serah terimakannya. Cakep ya. Oke, bagi rekan-rekan yang minat unitnya seperti ini, monggo silahkan tinggal di japri saja. Kita masih ada stok 2018-19 yang transmover. 2018 kita jual di 140 udah sama cabut ya. Kalau yang 2019 AC-nya juga udah sama, 145 udah sama cabut ya. Udah kita yang transmover udah kita include cabut ya. Nah, ini juga ada ready juga nih sambil menyelam minum air ya. Ini ready dari sini min ya. Xenia tipe R dual VVT-A ya. Tipe R Xenia udah kita upgrade juga menjadi Xenia 2020 ya. Nanti kita ini tinggal perapian saja karena belum kepegang ya. Jadi sedikit-sedikit kita udah ganti bumper, ganti lampu, nanti kita ganti spion juga. Ini Xenia tipe R sama aja kayak Avanza lah ya. Udah dual VVT-A juga 2016 1300cc. Ini kita jual hanya di 135 saja udah terima, siap pakai dan bergaransi 2 bulan ya. Ini udah sama cabut berkas ya. 135 udah dapat Xenia R 2016 udah upgrade facelift ya. Itu kita jual di 135 udah sama cabut ya. Untuk mobilionya masih ada stok lah juga. Mobilio masih ada stok nih yang 2016 X Bluebird Chat Oven. Ini harganya kalau seperti ini 110, nanti ada item bonus, nanti bonusnya tinggal di japri apa aja. Kalau yang pen facelift mukanya 118, kalau pen RS 125 ya. Nah, ini si mungil masih ada, ini kita banting aja harganya di 70 juta nego ya. 70 juta VTEC 2005 manual ya. Ini ada Livinamatic 80 juta masih nego lah ya. Nah, Livinamatic 2012 SV 80 juta masih nego pajak hidup ya. Terus ini udah terboking, cumi-cumi darat masih 156 juta ya. Nah, ada unit yang seperti ini nih. Nah, nih ada satu lagi nih yang mau udah mau finish. Kalau rekan-rekan booking ini saya gas 2-3 minggu kelar ya. 2019 ya, 2019 tipenya E bukan transmover. Pasti ada beda. Udah ABS nih remnya ya. Tipe E. Ini 2019, ini ada minus sedikit di bekas lamot meong ya. Ada bekas luka di sebelah kiri tapi rapi ya. Ada bekas luka harus saya sebutkan, tapi titiknya masih ori semua tuh ya. Titiknya masih ori semua. Ini ada bekas luka di sebelah kiri ya, tapi all in masih sangat worth it sekali ya. Lukanya juga nggak parah, kalau parah kita juga nggak ambil ya. Ini harganya hanya di 145 juta. Loh, Bang, ini kok dari tipe E harganya 145, kalau yang dari transmover juga 145. Kalau yang dari transmover itu utuh kalau ini ada bekas laka sedikit sebelah kiri, jadi harganya pasti lebih ekonomis. Tipe E ini ya basicnya, platnya ngerut di luar cabut ya. Kalau sama cabut sekitar estimasi 150-an ya.
segar nih. Ini segar nih, velgnya juga udah bagus ya. Velgnya udah bagus, udah terpasang. Tinggal perapian kayak ini kemarin naik video terboking, kita gas 2 minggu ini kelar. Kalau ini 3 mingguan lah ya. 3 minggu kelar. Oke, langsung saja ke unit yang ini ya. Ini udah selesai dari pengerjaan kita. Besok mudah-mudahan kita serah terima. Mudah-mudahan unitnya juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang masih minat ya sama unit-unit kami, silahkan tinggal di japri ya. Contoh kayak ini nih, ini Veloz tipe Veloz ya, Veloz asli ini Matic 2000 berapa? 12 sudah laku ya. Nah, ini ada selentingan sedikit ya. Oke, langsung percepatan aja. Ini ada Jazz RS ya, lampu Jazz RS bumper sobek 2012 ya. Ini harganya murah ya. Ini di pasaran masih tembus 140-145, kita jual hanya di 125. 2012 plat Padang, pajak hidup ya. Ini mobilnya ada minus nih sebelah sini nih. Ini sebelah kiri ada bekas insiden nih. Ada bekas repaint catnya baru. Rapi sih rapi. Ya, tapi tetap kita sebutkan karena kita inspeksi juga. Ini ada bekas insiden, kita belinya agak murah, kita jual murah ya. Tapi untuk sealer cup terus bullhead utuh ya. Ini hanya ini nih sebelah kiri kelihatan ya. Nah, mobilnya seperti ini, matic-nya responsif, posisinya tenaganya masih enak, mobilnya rapi. Ini hanya kita jual 125, boleh nego ya kalau yang ini ya. Ini Jazz RS 2012 MMC ya. Ini yang udah bempernya sobek-sobek kayak gini ya, bemper mobil kayak gini ya, MMC ya. Ini harganya hanya di 125 juta, boleh nego ya. Silakan kalau bagi yang minat tinggal digas. Ini interiornya rapi sini nih. Mumpung belum ada ya, kita percepatan saja. Nah. Nih ya. Tuh ya, masih rapi ya, joknya masih ori ya. Kilometer di 150.000. Yang belakang kelihatan dari sana Min. Nah, stop lampnya juga masih utuh. Ini bempernya yang udah bemper model-model sobek-sobek kayak gini ya. Ini yang dicari MMC. Silakan. Oke, bagi rekan-rekan yang melihat ini hanya di 125 boleh nego. Rekomendasi unit hanya ada minus depan kiri bekas luka tadi udah kami sebutkan ya. Yang penting kami udah sebutkan keterbukaan itu yang jadi modal utama kami. Mudah-mudahan ada yang minat sama unit ini, silakan 125 boleh nego. Terima kasih udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.